Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas ini ada kabar terbaru guys. Jadi kabar terbarunya yaitu tentang Digimon ya, dan kita akan lanjut aja dulu. Nah, di sini buat kalian yang udah nggak bisa download tuh, biasanya kan cari di Google Play Store ya. Kalau di Play Store kagak ada, kalian bisa cari di web guys, yaitu namanya DigiChaos ya. Kalian pasti udah tahu. Kalian tinggal download aja yang ada di APK Pure kayak gini itu. Nanti downloadnya total ada 700 atau 800 MB. Nah, setelah itu ada updatean terbaru juga di bagian ini di halaman fanspage-nya dari DigiChaos ya. Ini ada Jessmon. Wow, ada hero baru. Mantap. Oke. Kita bisa lihat nih skillnya dong. Oke, mantap. Oh, kayak gitu skillnya si Jessmon ya. Habis itu kita balik lagi di sini, gue bakalan copy juga untuk lucky drive-nya ya, alias kode redeem terbaru. Dari kode redeemnya yang ada di tahun 2021, di sini ada tambahan 7 ya, 7 gift code. Di sini ada banyak banget Royal Ultra dan sebagainya yang ada di DigiChaos, atau kalian bisa download tuh Royal X Ultra Evolution atau DigiChaos game, ya itu sama dari server dari DigiChaos. Di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu di sini ada lagi 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Ini gak dipotong sih kayaknya. Nah, yang ini update-annya dari Desember 2021. Di situ yang di sini tuh ada juga. Nah, ini nanti gue bakalan translatein dulu untuk copy-copy juga ya, untuk powernya sama yaitu gift code. Dan ini kalau ditanya buat akun baru masih bisa, Bang? Bisa. Buat akun lama walaupun itu udah old bisa semua guys. Jadi keuntungannya kita main DigiChaos itu kita diberikan kode itu sampai kapanpun tetap bisa guys. Kalau kalian nggak hoki, kalian ganti server terus buat lagi itu bisa kalian gunakan kode-kodenya. Jadi gue bakalan copy, ada yang di deskripsi nanti itu. Itu juga di sini tuh tiap minggunya biasanya ada servernya lagi ya. Dan server margin dimana server pergabungan ini banyak banget udahan dari office-nya, dan kalian akan mendapatkan setiap 500 diamond juga dari hasil guild kalau kalian ikutin guild kemarin tuh. Ini ada banyak banget bug juga, bug dimana fix aktif jadi error ya, untuk gambarnya yang ada di guild itu error. Lalu ada konteks lainnya seperti efek-efek skill dari Digimonnya itu error-erroran juga. Di sini juga belum ada untuk updatean terbaru dari linkernya. Ini terakhir sih, ini ya terakhir dari official DigiChaos-nya update Discord. Itu gift kodenya dari Discord ini kayak gini. Jadi buat kalian yang nggak mau, kalian bisa ambil lagi sih. Lalu di sini ada lagi tanggal 19 Juli, udah lama banget ya. Ada untuk event daily top up ya, untuk pay to win sih enjoy aja. Kalau buat free player kayak kita kan tinggal nunggu santuy, tinggal tunggu momen, mau nunggu event-event yang ada kayak gitu. Ini kayaknya asik, cuman ya gue pensi ya, cuman kan terlalu banyaknya yang komen, so gue bantulah cari-cari garapan-garapannya itu di mana. Kalau gue suruh searching oke wae coy. Selama ketemu ya, kalau kagak ketemu ya nggak enak gitu. Ini ada Alpamon ini kayaknya. Nah, bener kan New Digimon Alpamon Oiryuken. Wow. Tinggi banget nih. Wow. Wow. Hoho, gak ngotak itu, yang Alpamon itu keren sekali. Damage-nya kayak Imperial Dragon ya, yang punyanya Vimon tuh, kejam sekali. Oke lah,
Jadi info updatean kali ini tentang itu aja sih, guys. Gak ada yang terbaru banget ya. Soalnya kita main Digimon tuh yang penting gameplaynya. Kalau soal gift codenya emang jarang-jarang ketemu. Habis itu untuk merchantnya seminggu sekali, dan di Playstore gamenya kagak ada. Emang susah, agak ribet, dan juga yang pastinya monoton banget ya. Untuk daily dan sebagainya itu monoton banget, apalagi cari artefak atau cari ya item-itemnya itu lama banget. So buat kalian yang belum nyoba kode redeem terbaru ini, kalian bisa cek. Buat kalian yang udah nyobain kode redeemnya, ya mungkin aku terlambat untuk mengutarakan ya. Dari kode redeem yang kemarin itu ya kayaknya udah gabung atau belum, aku kurang tahu. Soalnya pasti kemarin tuh gue belum nyatetin. Ya kalau sekarang gue bakalan nyatetin, kasih ke deskripsi nanti. Oke. Okay? So segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.